Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masa yang singkat, iaitu satu hari satu khabar-khabar, guys. Sama dengan page Bella channel juga, satu hari satu khabar-khabar, guys. Tak ada jumpa dengan saya lama dah, sebab page saya ni ada masalah. Nak sebar tak boleh, nak live tak boleh, nak apa tak boleh. Sebab tu saya tak tahu nak pisah kat mana. Pisah di segi takak, pisah di segi live kat mana, tak boleh. Hari ni saya takak tengok nak post, tengok boleh ke tak. Tahu kalau boleh, alhamdulillah. Kalau bahasa tak lewat, Allah Allah, tak tahu nak buat lagu mana. Di segi page, di segi Facebook. Kalau bahasa di segi YouTube tu boleh. Tapi saya tak ada uang apabila tak ada boleh buat dalam page ni. Tu dia. Ni jatuh masa sekarang, dia mau duk khobar, dia mau duk dok kata tu apa di segi keluar negara bergaduh lah sesungguh dok lagi. Dok lagi saya dok tengok berita, dok tengok apa tu, tak ada bergaduh lagi. Tak ada bergaduh lagi lah di berita keluar negara. Sebelum kita nak kita tengok berita keluar negara, kita mari rekah-rekah mari tengok tempat teh kita tu. Rumah tangga kita dulu masa sekarang. Iaitu tempat teh kita masa sekarang itu menyok bezeng. Menyok kita dok pakai menyok mutu, menyok kereta, keng kereta apa gitulah di segi bezeng tu naik pula. Hari ni tempat 22 ni naik iaitu 40 teh. Naik pula. Di segi menyok. Naik atau menyok ni dok naik semua lah. Apabila menyok naik gini lah, kita kena pakai itu. Pakai cuma sikit lah. Di segi nak mutu kedut. Kereta ke mana tu. Kita pakai. Pakai cuma sikit. Iaitu nak pergi dekat-dekat tu. Kalau rasa boleh jalan kaki, jalan kaki. Jangan di itu sangat. Sebab menyok mahal. Makan ni pun mahal. Lepas kita kerja jual kerak, kerja apa-apa, tak ada mahal. Duit gaji kita tak ada mahal. Sebab tu lah kita kena cuma sikit masa sekarang. Jangan dah buat bebas, jangan dah buat boroh seperti biasa. Sebab benar-benar ni, hak makan ni, benar hak kita kena guna semua ni, naik belakang, mahal belakang. Lepas tu tambah pula apabila menyok naik gini, iaitu nak turut mari, iaitu nak turut rapat-rapat. Iaitu tam titik. Iaitu gas dapur tu nak naik juga. Apabila menyok naik, gas dapur nak naik juga. Gas dapur nak naik mana banyak mana tu. Iaitu 15 hingga sapa 20 kop. 15 kop hingga sapa 20 kop. Gas nak naik juga. Gas nak naik juga. Ya tak jauh minyak naik saja, gas pun nak naik juga. Terpaksalah kita naik tak? Hasilnya kita tak naik lah. Hasilnya kita payah sikit nak nambah dalam kocek. Tetapi hasilnya keluar tubik tu banyak. Hasilnya nak masuk dalam kocek kita tu payah sikit. Hasilnya nak tubik keluar kocek tu mudah. Mudah sangat. Mudah sangat. Tu di segi tempat teh kita. Masa sekarang lagu tu lah. Lepas tu pergi keluar negara sikit banyak di segi masa sekarang. Nak ayat atau kita pergi kepada dekat-dekat dengan kita, Malaysia ke Indonesia. Malaysia masa sekarang jutara tu dia pergi Malaysia tu. Jutara masa sekarang tu dia jaga bang. Jaga semua. Di segi tentera, di segi pegawai hak sakut tadi, di segi tara-tara, di segi apa? Orang panggil Chaidan. Di segi Chaidan, di segi tara tu. Nak kata masa sekarang tu, itu semua. Jaga semua. Dia mana masuk dengan tak kena cara tu, kena higat lah. Kena higat sungguh. Sebab for dia cara, for dia kering, for dia itu sungguh. For dia itu sungguh. Tak lepas baik seperti biasa. Seperti biasa tu ada yang mau masuk dengan tak ada kena cara tu, tak ada tak ada pasport kau masuk sikit, masuk tak ada jauh sangat tu, tak ada pun. Tapi masa sekarang, kalau masa kita tak ada pasport, tak ada border passport tu, kita minta tak sahih lah. Kalau masa tak ada capek pun. Sebab masa sekarang, for Malaysia tu, ia suka tara tu, kuat mana. Di sini Malaysia. Lepas tu pergi rekah-rekah sikit kepada Indonesia. Indonesia kau masa raya gerbek tu, nak yata ada satu lelaki lah. Tapi berita ni, tak tahu kata jelas kata jelas tu. Tapi dia mau jadi kesel, jadi warau masa sekarang, iaitu lelaki ke sana itu, bawa ibu pij iaitu babi ke sana itu buat pergi sejik. Untuk apa? Untuk nak gerbai. Gana tu buat pergi babi tu. Orang Islam tak boleh hakai. Dia ke sana, orang lelaki ke sana itu, dia baru masuk Islam.
Ha, dia baru masuk Islam, dia tahu lagi cara-cara kerana walahlah di segi pemberita dia tu baik kata dia tahu cara-cara lagi, dia pun pergi ibu mobil lah, dia mau pergi kambing, dia mau pergi bing, dia mau pergi kerbau, dia mau pergi lembu, dia pergi ibu uuk. Ibu babi kata ni pergi uuk, pergi ke masjid untuk nak meleh nak gerbai kata. Tu di segi berita ni duk jadi warau lah di Indonesia. Lepas tu sama dengan tempat teh kita pun duk nampak juga ada mau duk chat tu. Tapi hak benar tak benar hak ni walah lah, tetapi banyak lah nak yak tahu orang masuk Islam kita pakai cara sikit. Tu hak ni saya nak sapa lah, kalau rasa ada jiran-jiran tempat teh kita, kau rasa umur kita, kuasa dekat-dekat rumah kita, kalau rasa kita boleh sapa-sapa di segi agama, sapa-sapa di segi kita nak hajar dia dengan kena cara tu, kita pakat-pakat heret ialah. Apabila dia masuk Islam dah, kita pakat heret sikit-sikit sahaja. We tahu kata Islam ni lagu mana. Islam ni lagu ni. Memanglah demo tu, nak masuk Islam tu demo duk ngaji dah. Kalau berasa hak duk ngaji dah tu tak ada apa lah. Kalau masuk dengan tak ada ngaji lagi. Masuk kerana menikah kahwin kau masuk dengan mana-mana tu hak ngaji tak ada sama. Ngaji tak ada banyak tu kita pakat ambil mari haja, ambil mari oyak-oyak. We sapa banyak sikit di segi Islam kita. Jadi tak tak jadi masalah gini lah. Tak ada kena wagi ibu uuk lah lagi di tempat gerbel tu. Kalau rasa demo haja sama rata, demo haja belakang. Tu di segi warau lah masa sekarang duduk di Indonesia tu. Tu hak ni berita ni benar tak benar walau lah. Tetapi demo duduk sebar banyak lah masa sekarang. Tu di segi Indonesia. Lepas tu saya nak rekah-rekah pergi kepada Falas, pergi kepada Lebanon, pergi kepada masa sekarang, iaitu fok sakning fok orang tua, fok orang tua hak anak-anak hak dah jadi kena jadi celai, kena dah higak duduk dalam jaring, duduk kena kurung tu, fok dia pakat capur lah di segi ketua kat sakning tu fok dia ada, fok dia duduk kena higak juga, ada jugalah di segi fok dia kat sakning tu. Dia kata fok dia kat sana ni pakak, orang-orang tua kat sana ni pakak fok dia semua tu gi moh nayuk dia. Moh nayuk iaitu moh cuk-cuk. Nathan cuk-cuk kat sana ni tu gi kawasan moh ya kat sana ni tu gi suruh cuk-cuk tu. Ketua Yahudi kat sana ni Nathan cuk-cuk tu suruh beradu lah. Suruh beradu lah berdeh, suruh beradu belakang, suruh wang me, suruh beradu maikan me. Tak usah widok dah dalek apa, dalam amnat tak usah widok dalam takrisi tu lah. Takrisi ketua Yahudi masa sekarang ni tak usah widok lah takrisi tu. Sebab apabila Nathan cuk-cuk kat sana ni duk takrisi kat sana ni, wakwi masa Allah banyak. Masa sekarang masa Allah banyak. Apabila cuk-cuk duk takrisi lagi, masa Allah duk jadi gini tak bergaduh. Sebab tu lah pihak orang tua, pihak lain-lain lagi pakak capur tangan gi duk kawasan umuh nayuk cuk-cuk kat sana ni tu. Gi pakak petuang, gi pakak kodan lah. Nakwi dia beradu, nakwi dia tu milih banyak-banyak. Iaitu milih di segi apa, di segi nayuk baru. Tak serah nayuk cuk-cuk ni. Nak cari nayuk baru, lepas tu nak uka unek-unek. Nak uka unek-unek. Sebab unek masa sekarang tu cuk-cuk ni, iaitu fok ketua cuk-cuk kat sana tu unek-unek ni jadi masuk lagi belakang. Jadi tak dengar orang-orang kampung, tak dengar demo lain lagi. Ya nak ukal lah unek-unek ni. Di segi ketua hak dalam uuh kat sana tu pakak capur, pakak ruam tu, pakak gi beripung depan mu najuk cuk-cuk kat sana tu. Lepas tu sama sekali dengar pihak klum sahabat cacat. Sahabat cacat pun nampak sekali, iaitu dia nampak atau toleh lak dah we Nathan cuk-cuk tu duduk sini. Duduk tak kisi ni. Apabila duduk tak kisi ni, duduk jadi gini lah. Tak saya beradu, tak saya Allah, tak saya mengikut orang. Nak mengikut tu, ya lah. Dia kata kena gitu. Tak saya mengikut dia mulai. Di segi sahabat cacat nampak gitu lah. Apa tu selagi di segi sahabat cacat dia mesyuarat, dia pecum, dia nampak ramai-ramai tu pakak apa
pakak beradu, pakak sekak, pakak cari jalan-jalan, sekak tu sewi hadu atas Allah jatuh kepada uuh kotak ni tu, sekak semua, sekak keliling tu sewi Allah jatuh ni siapa kepada uuh, siapa kepada ketua Yahudi kat sana ni, Nathan cuk-cuk kat sana ni. Ha, tu sewi siapa? Alak jatuh hak mana, hak Mekah, hak Gopo, hak doa tamari, hak Yeraman, kau hak doa tamari semua tu, kita pakai sekat. Ha, di segi sahabat cacat tu, baik gitulah, di segi pak pecung, pak mesyuarat dia tu. Tetapi, hak benar tu, walau hak lah, tetapi berita hak dia tu baik, sama berlaku dia tu baik gini. Kata, pakak nak sekat, pakak tu se, nak sekat tu sewi alak jatuh, siapa kepada Allah. Ha tu hak benar lagu mana walah. Tetapi masa sekarang di segi pemberita tu baik sama dengan ni belaka. Ha iaitu pakak mesyuarat sekak tok sewi ala-ala jatuh siapa kepada ketua dia, siapa kepada u. Ha kalau bahasa mesyuarat jadi gini sungguh, kalau bahasa pemberita ni jadi jelas sungguh, alhamdulillah. Kalau bahasa tak ada pihak taklah jatuh for dia pun nak mengenak nak beracau for orang Islam kita tak boleh. Ah, kita minta doa we jadi sungguh lah. Kalau rasa berita ni jadi benar, alhamdulillah. Kita rasa nak we jadi gini sungguh. Ha, lepas tu di segi pihak Yaman. Di segi pihak Yaman pula. Teruh rekah sikit-sikit. Iaitu di segi Yaman masa sekarang. Pak dia pun. Dia serai semua dengan Mekah ke saat ni tu. Yaman tu dia ingat. Dia make apa, alat jatuh hak baru dia tu. Dia panggil two phone one. Iaitu drone. Drone Pionan. Itu hak Yaman ke saat ni tu. Gi sege perahu. Iaitu kapal hak ke saat ni. Hak UA. Hak Mekah ke saat ni. Hacau. Hacau banyak buah. Ada setengah tu baik berita kata ada 4 buah hacau. Ada setengah tu kata tak ada hacau. Tetapi kita tengok gambar hak Yaman. Hak demo dok puh. Hak demo dok cair tu hacau semua. Tetapi hak tu baik sebelah Mekah ke saat ni, dia tu baik kata for dia ke saat ni tu boleh sekat belakang. Di segi peluru, di segi alat jatuh hak Yaman kita seri for dia ke saat ni tu, for dia sekat boleh belakang. Tetapi di segi gambar hak tu baik hak dia mau cedek sebab apa? For Mekah tak ada boleh sekat. Nak yata kapal hak for Mekah ke saat ni. Hacu rusak unuk. Tu nak yata berita di segi ni jadi tak sama sikit lah. Di segi Mekah tu baik kata for dia sekat belakang lah jatuh. Di segi Yaman tu. Dia segera peracau semua. Tu hak ni kita baik kita tengok lah. Kita pergi tengok lah. Hak klik, hak mana, hak benar. Hak mana tak benar. Walau hak lah. Kita pakai pergi tengok. Pakai pergi cari hak benar-benar. Tu di segi masa sekarang duk jadi lagu tu. Lepas tu sikit banyak pula di segi Lebanon. Masa sekarang Lebanon tu jadi duk gelegok. Duk seri lagi mari. Sangat kuat masa sekarang. Di segi Hamas pun samalah dengan UU ke saat ni. Pecik jadi terapak for dia ke saat ni. Dia kata mampus ke saat ni 10 orang. Dia segi baru sekali UU mampus 10 orang. Lepas tu dia pergi serai. Capur semua tu 5 kali serai. Kayi 5 kali serai ke saat ni tu. 5 tantap. Iaitu 5 tempat duduk hak dia. Tempat tentera UU duduk ke saat ni. 5 tantap for dia ke saat ni tu. For ke saat ni samalah gidup berapa orang panggil gidup serai ke saat ni tu terapak iaitu macam cheat iaitu gidup terapak tua gitulah. Nak yak tahu for ke saat ni tu mempus banyak nak yak tahu masa sekarang tu duk gelegak duk panah duk serai seperti biasa lagi. Ada setengah tu kata ganu senyap masa sekarang dok senyap lagi. Tetapi pemberita ada hak saya supaya pek saya ni tak boleh nak sebar nak ya tu lama juga saya nak buat apa tak boleh sebab tu masa sekarang saya live atau saya pun dalam YouTube saja. Kalau rasa boleh siapa dalam pek tu boleh, tetapi masa sekarang ni tak tahu nak buat lagu mana lagi lah. Nak ya tu pek saya tu tak boleh buat apa sekarang. Tu dia masa sekarang. Hari ni saya pun reka-reka sikit banyak. Hari ni ada komun, ada apa orang panggil, ada data hari ni saja hari ni. Kalau rasa saya siapa kat mana ada silap dan salah, kalau rasa ada setuh dengan kita kat mana, saya minta maaf. Hari ni sekadar ni dulu, kalau rasa ada apa-apa boleh komen di bawah ni untuk saya nak backi, untuk nak majukan, nak buat apa, kita boleh komen sedang kuam kitin. Kita boleh komen. Komen lagi lah. Kalau rasa saya boleh buat kot tu, buat kot ni, insyaAllah. Hari ni sekadar ni dulu.
Saya minta hundur diri dulu. Jangan lupa tekan 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 share. Saya Bahawi Samarata. InsyaAllah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.